Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore hari ini saya lagi berada di Hypermart City Mall di Kota Waringin Timur, yaitu di Sampit, yang dimana sore hari ini ya menjelang malam, jadi terasa dingin banget suasana di sini karena lagi hujan deras dan ini lagi gerimis. Dan di Hypermart sendiri atau di City Mall Kota Sampit ini sudah ada matahari dan City Mall ya, ada mini bioskop atau Cinepolis serta MRDIY dan Hypermart. Jadi sore hari ini saya mau jalan-jalan ya keliling-keliling di dalam City Mall ini. Jadi ada apa saja di dalam City Mall Kota Sampit ini. Jadi yang pertama di sini sudah ada Raises, terus ada CFC. Untuk parkiran kendaraan roda 4 di sini sangat luas sekali ya. Tuh bisa dilihat ini kendaraan roda 4. Nah, sampai ke sana, terus kalau roda 2 tuh yang di sebelah sana. Jadi mau menikmati suasana di City Mall Kota Sampit. Masuk pertama ini ada CFC ya di bagian sebelah kiri. Ini sepi banget di sini karena ini hari Selasa ya. Jadi kalau hari Sabtu dan Minggu tuh ramai sekali di sini. Kalau di lantai satu ini di sini banyak sekali ada toko-toko. Ini ada Roti O dan ada pameran motor dari Benelli atau QY. Ini di City Mall Sampit. Terus sebelah Roti O ini ada kafe yang dimana menjual warung kopi dan makanan seperti sarimi dan minuman-minuman snacks. Dan di sebelah kanan sendiri ini ada MRDIY yang dimana ini sudah terkenal di mana-mana ya. Dia menjual berbagai jenis, mulai dari aksesoris, mulai dari makanan ya, variasi dan lain-lain. Terus di sebelah MRDIY ini ada ATM dan toilet. Jadi teman-teman kalau ke Hypermart atau City Mall Kota Sampit nih, di ujung sini ada toilet. Jadi di sebelah sini ada ATM-nya. Ini sisa satu ya sekarang. Dulu banyak sekali ATM di situ. Dan untuk toilet sendiri dia di sebelah sini. Toilet pria dan wanita. Nah, kalau untuk di dalam sendiri nih banyak sekali yang menjual aneka baju ya, fashion. Jadi di sini nih ada toko-toko baju yang sangat rekomen banget. Kalau di lantai atas tuh kita bisa lihat dari bawahnya ada fun session atau play dan party atau mainan games anak. Ini ada pakaian dari toko ada juga. Terus ada optik yang menjual kacamata. Ini sepi banget ya hari Selasa. Saya sering kesini tapi suasananya nggak sesepi ini. Ada kacamata.
Terus ada warung, maksud saya ada kafe Wismaya. Di sebelah sini ada kafe Wismaya. Dan di sebelah kanan ini biasanya toko optik. Ada baru juga di sini, tapi ini baru kayak ada renovasi atau perbaikan. Nah, ini makanan anak-anak biasanya kalau ke Kota Sampit ini yang dicari adalah ice cream roll dari Hula Hula ini. Ini lumayan enak sih apa rasanya. Terus ada dari Book Harry. Dan ada toko dari Elizabeth. Biasanya toko Elizabeth ini menjual berbagai jenis pakaian wanita, ya, tas, koper, kacamata, dan lain-lain. Terus di sini ada yang jual aksesoris jam, jam sama dompet-dompet. Kalau di toko Book Harry ini menjual sebagai sandal dan tas. Terus ada toko pakaian juga di sini dari pojok busana. Ini pakaiannya harganya sih ya terjangkau ya. Mulai dari 49.900. Saya pernah beli di sini tuh 100.000 dapat 2 pieces. Itu waktu ada promo. Nah, Hypermart sendiri itu dia di belakang sana. Dari Hypermart ya, tidak asing lagi lah kalau Hypermart itu menjual apa saja di dalam. Dan ini dari toko Elizabeth. Ini biasanya nih banyak sekali orang-orang yang mencari sesuatu di situ. Terus ada yang menjual alat fitness ya dari OB. Nah, untuk permainan anak-anak tuh biasanya dia di belakang sana ya. Paling ujung sebelum bioskop Cinemalis atau bioskop mini. Dan ini ada sekali banyak yang menjual seperti treadmill, sepeda kesehatan ya, dan lain-lain. Jadi ini peralatan buat fitness. Jadi seperti ini ya teman-teman di Kota Sampit. Hypermart. Sepi banget ya Hypermart. Ini permainan anak-anak. Biasanya orang tuh pada nyewa mainan, mobil-mobilan. Dan ini ada Gramedia Expo ini menjual buku-buku. Nah, ini kalau mau main ya, ngajak anak-anak, dia ajak ke sini tuh pasti betah ya, namanya anak-anak kecil. Karena di sini tuh, oh, ini ada tambahan lagi nih, self studio. Ini biasanya buat foto-foto untuk yang mengabadikan momen terus langsung dicetak. Yang di paling ujung nih ada Cinepolis. Dia dari bioskop mini ya. Kalau di daerah Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat ini belum ada yang namanya bioskop 21 atau bioskop yang gede pada umumnya. Rata-rata Cinepolis. Untuk harga tiketnya sendiri di sini mulai dari 55. Nah, yang terakhir di sini ada Food City atau menjual makanan ya, mulai dari batok manis, food. Kayaknya sepi banget ya di sini ya.